Halo sobat, selamat datang di channel Montir Plus, channel yang membahas segala permasalahan di dunia otomotif plus tutorial-tutorial lainnya. Di video kali ini menampilkan cara saya bisa dikatakan ekstrim dalam membersihkan plafon mobil, khususnya berbahan beludru. Oh iya, ini saya hampir lupa, kita coba copot dulu ya saklar buat AC tengahnya ya sobat. Untuk sobat yang pengen tahu tutorial cara mencopotnya khusus buat mobil Innova, link videonya sudah saya taruh di kolom deskripsi. Pekerjaan ini dilakukan apabila plafon ini dirasa sangat kotor dan memerlukan waktu yang cukup lumayan lama dalam membersihkannya. Nah, yang perlu sobat tahu, apa sih penyebab utama plafon ini kotor? Yang paling utama penyebabnya ya asap rokok. Apabila sobat sering merokok di dalam kabin mobil, aktivitas ini akan dikurangi ya. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita simak videonya. Tapi ingat, sebelum berlanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan selalu bunyikan notifikasinya agar sobat tidak ketinggalan video tutorial saya yang lainnya.
Kita coba taruh miring dulu selama 30 menit supaya airnya mengalir ke bawah. Dan setelah itu kita jemur di terik matahari. Nah sobat, ini hasilnya setelah 4 jam penjemuran di terik sinar matahari. Dari pagi sampai siang hari, sudah bersih dan kering sekali bukan? Oh ya, buat sobat yang perlu bertanya-tanya, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian ya sobat. Semoga bermanfaat dan akhir kata, salam sobat otomotif.